Misi khatam Ali Imran bulan September. Bulan September ni apa pula yang kita nak study dalam surah ini? Dalam siri-siri yang lalu kita menyelusuri kritikan Allah terhadap ahli kitab, terutama sekali Nasrani. Maka kali ini kita nak study pula muhasabah Muslim, iaitu kita nak revisit balik ayat-ayat dan poin-poin besar tentang kritikan Allah terhadap ahli kitab Nasrani. Kali ini kita nak aplikasikan ia sebagai muhasabah terhadap kita selaku Muslim. Sebab apa yang mereka buat, ada sahaja sebahagian Muslim buat. Ayakmurukum bilkuf ba'da iz'antum muslimun. Apakah wajar dia menyuruh kalian kepada keingkaran setelah kalian Muslim menyerah diri? Berikutnya kita nak study tentang kota Mekah, yang mana kita nak bicara tentang isu Mekah, kota Bakkah. Berdasarkan firman Allah, inna awwal bait wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Rumah ibadah yang terawal didirikan untuk orang ramai adalah yang di Bakkah itu. Allah tak guna perkataan Mekah, Allah guna perkataan Bakkah. Kenapa itu? Kita study bulan September ini. Kemudian setelah panjang lebar kita telusuri kritikan terhadap ahli kitab, dan juga setelah kita bermuhasabah selaku seorang Muslim, berikutnya kita nak bicara isu menyeru kesatuan al-jamaah. Kita nak menyeru Muslim untuk bersatu, dan kita nak menyeru ahli kitab untuk turut sama bersatu. Dan kemudian kita nak singkap apakah sikap umat terhadap ahli kitab. Dua isu ini kita rangkumkan dalam firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah orang ramai. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian suruh benda sepatutnya, kalian cegah benda yang tak patut, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlal kitab lakana khairan lahum. Dan seandainya ahli kitab beriman macam tu juga, alangkah baiknya untuk mereka. Ini adalah misi untuk khatam dan faham surah Ali Imran. Untuk maklumat lanjut, layari laman di bawah.